Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita semua masih berkesempatan bertemu kembali di dalam acara silaturahim pada hari ini dalam acara silaturahim Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Pondok Pesantren Anawi Tanara Serang Banten bersama seluruh stakeholder ekonomi keuangan syariah dan juga Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Banten. Mari bersama-sama kita hitung mundur dari tiga. Tiga, dua, satu. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حاكم الحكام جاعل النور والظلام الذي بين لعباده الحلال من الحرام والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الانام ومصباح الظلام وعلى آله Oh, kiram, yang saya muliakan, Pejabat Gubernur Banten beserta seluruh anggota Forum Koordinasi, pimpinan daerah Provinsi Banten, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten, beserta jajaran pengurus, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Sinergi Masyarakat Pesantren, Smart Tren, beserta jajaran, Rektor Universitas Syekh Nawawi, Banten, beserta seluruh sivitas Akademika Pengasuh Pondok Pesantren An Nawawi Banten, ulama Anal Kiram, Masyir Al Afadil, dan para ulama pimpinan pesantren yang saya muliakan. Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ketua KDEKS Ananda Dr. Hajjah Di Ma'rifah yang hari ini melakukan silaturahim Komite Daerah Ekonomi Syariah. Satu kegiatan yang luar biasa setelah juga melakukan kegiatan di Menara Syariah. Hadirin sekalian, ekonomi syariah ini dulu dibangun untuk memberdayakan umat, untuk mendorong umat supaya membangun ekonomi karena kita mati bahwa selama ini umat Islam banyak tertinggal di bidang ekonomi. Boleh jadi ini akibat daripada salah memahami ajaran agama. Karena menganggapnya dunia itu tidak penting. Yang penting itu akhirat. Itu mungkin salah seperti itu. Ya. Padahal kita ingin membangun akhirat juga dengan membangun dunia. Oleh karena itu, Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika menafsiri dua buah hadis yang bisa saja menjadi sebab orang takut untuk mencari dunia, pertama itu ungkapan hadis yang mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi siapa yang mencintai dunianya membahayakan akhiratnya jadi kalau cinta dunia akhiratnya bahaya jadi orang takut lebih baik dari akhirat daripada dunia yang kedua ada hadis yang berbunyi Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa cinta dunia itu sumber kesalahan. Nah, dalam kaitan ini Syekh Nawawi mengatakan wa amma haditsu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mencintai dunia bahaya akhiratnya. Wa qaulul Hasanil Basri mursalan dan ungkapan Imam Hasan Basri yang merupakan hadis mursal hubbud dunya khati'atin mencintai dunia sumber daripada kesalahan kata Syekh Nawawi wal murad al hubb alladhi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin yang dimaksud cinta yang membahayakan dan sumber kesalahan cinta yang membawa kepada tindakan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena dia cinta ke dunia, akhirnya yang dilarang dikerjakan karena untuk dunia. Autadhiyai amrin atau menyanyikan perintah, perintahnya diabaikan karena dunianya. Itu yang dimaksud tadi. Wa amma mutlaqul hukm bahwa minal amril jibili kalau murni cinta semata-mata proporsional tidak melanggar apa-apa itu bagian daripada watak kemanusiaan itu manusiawi nggak ada masalah yang penting tidak irtika yin, mengelakukan kepelarangan dan menyia jadi diluruskan oleh Syekh Nawawi pemahamannya itu itu saya kira sehingga bahkan di dalam keterangan yang lain Syekh Nawawi mengatakan Wa amal ijtihad fi talabir rizqi Ijtihad dalam mencari rizqi Ma aqiyami ta'ala Dengan tetap menjalankan hak-hak Allah Ta'ala Semuanya dijalankan Min ghairi taqsirin Tanpa menyianyikan kewajibannya Laisa dalilan ala umnil ainil kalbi bukan dalil yang menunjukkan matinya mata hati, bal jihadul akbar, bahkan itu jihad besar. Jadi mencari rezeki kalau tetap di atas jalan yang benar itu jihad. Perjuangan besar. Jihadul akbar. Itu Ya, memang yang dikhawatirkan itu yaitu orang mencari dunia tidak tahu halal haram ditabrak. Orang mencari dunia kemudian terlupa sholat ditinggalkan. Karena mencari dunia enggak sempat ngaji, enggak ada waktu buat ngaji. Ya, itu namanya dari dunia ke dunia latar tarhal minal kaun ilal katanya Imam Ibn al Dari dunia kedua seperti orang terjebak dalam sarang laba-laba. Jadi dia muter aja di situ dari pagi sampai subuh. Padahal mestinya sepagi subuh itu dia ngaji dulu. Misalnya subuh ngaji sampai jam 8 pulang mandi baru cari rezeki. Zohor salat, salat cari rezeki, gak apa-apa. Malam ngaji lagi. Itu, saya kira itu yang dimaksud. Oleh karena itu Syekh Nawawi mengatakan jihad. Bahkan ada hadis, siapa yang keluar dari rumah, dia mencari rezeki untuk keluarganya, fahuwa fisabilillah, kata Rasulullah. Untuk apa, anaknya, fahuwa fisabilillah. Kalau, mankhara jayasa takasuran ya kalau mencari dunia tapi untuk memperbanyak banyakkan dunia dan kebangga banggaan dunia kehebat hebatan fahuwa visa itu yang di jalan setan ya jadi saudara saudara sekalian jadi kita ingin membangun ekonomi masyarakat supaya masyarakat kita umat Islam Jangan menjadi orang-orang yang doa tapi orang-orang yang apa kuat, ya, yang hebat, yang berjaya, ya, bisa menguasai ekonomi seperti pada masa-masa yang lampau. Ya. Nah, ekonomi syariah juga untuk membimbing masyarakat, himayatul umma, supaya jangan berekonomi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah, yang gairu masyru'ah. Ya. Mungkin ini juga banyak orang yang tidak mau berekonomi, berkegiatan karena dianggapnya ini tidak sesuai syariah. Maka kita bangun ekonomi syariah, ya, supaya dia berjalan di atas ekonomi syariah, masyru'ah. Al-mu'amalah kata ulama gairu masyru'ah fi hukmil adam. Muamalah tanpa syariah sama dengan tidak ada. Nothing. Wal ma'adum syara'an kal ma'adumi hissan. Kalau menurut syarat tidak ada, berarti secara fisik tidak ada. Lah itu banyak. Banyak tapi dianggap tidak ada. Kenapa? Tidak bernilai. Dalam agama itu ada nilai, ada harta yang bernilai, mal mutakawim, ada mal yang tidak bernilai, gairu mutakawim. Yang mutakawim itu yang apa? Yang ya juzu intifa'u halal ikhtiar, boleh dimanfaatkan waktu normal. Ya, kalau dalam darurat itu enggak ukuran, barang haram pun boleh, babi pun boleh. Karena namanya darurat, tapi dalam normal yang halal-halal saja yang boleh itu, itu malun mutakawimun. Namanya yang tidak halal, gairu mutakawimun, walaupun banyak, enggak bernilai. Nothing itu pandangan agama. Karena itu, kita supaya masyruah, supaya sesuai dengan syariah jalannya kita. Itu apalagi, kita takut kalau ada hadis yang mengatakan lahmin nabata haramin Mana-mana daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka. Dia makan barang haram, neraka. Anaknya dikasih barang haram, neraka. Cucunya dikasih barang haram, neraka semua. Ha, oleh, oleh karena itu kita jaga. Ini dalam rangka himayatul ummah, anil mu'amalah ghairi dan himayatul ummah, daripada anil akli ghairil halal. Jadi penyelamatan. Jadi pemberdayaan di situ, ada penyelamatan di situ. Dan juga supaya umat Islam itu menjadi kekuatan yang bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Jangan jadi penonton, jangan hanya dia melihat saja, tapi tidak memberikan Andil besar. Karena itu kalau dulu orang berjihad melawan Belanda, melawan musuh, mengusir penjajah, namanya itu jihad kitali. Namanya jihad perang kitali. Perang, jihad perang melawan musuh. Ya. Di Hezbollah segala macam dulu itu. Sekarang ini jihad Ekonomi kita jihad dalam membangun ekonomi, membangun bangsa, dan umat supaya berpartisipasi. Jangan menjadi beban, tapi juga menjadi kekuatan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Jadi, dulu menyumbangkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan, berperang sekarang, berjuang kita di dalam membangun ekonomi, ekonomi yang sesuai dengan syariah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira ini jihad namanya itu. Kalau istilah Syekh Nawawi jihadul akbar, jihad besar. Nah, saya kira pesantren ini harus menjadi bagian yang di depan. Ya. Orang-orang dulu itu begitu. Ulaika yusari'una fil khairat mereka adalah orang yang bergegas dalam kebaikan. Keurusan kebaikan di depan. Kata dalam Al-Quran itu. Wa laha sabiqun. Dan mereka itu selalu, paling dulu, di dalam mengambil kebaikan itu. Jadi, ini yang ingin kita bangun pada umat kita ke depan itu. Darah-darah sekalian, ekonomi syariah dulu kita bangun sektor keuangan makanya itu kalau mengikuti fatwa-fatwa majelis ulama itu selalu LKS LKS lembaga keuangan syariah kita bangun dengan sistem karena sumber pertama itu adalah pembiayaan yang menjadi sebab di situ terjadinya sistem ribawi itu itu di pembiayaan di perbankan di asuransi karena itu kita mulai dengan sistem ya keuangan syariah. Kita bangun perbankan syariah, kita bangun asuransi syariah, kita bangun pasar modal syariah, kita bangun pegadaian syariah. Ya. Tumbuhlah, kita bangun undang-undangnya, kita bangun fatwanya, kita bangun kelembagaannya. Kemudian juga kita bangun komitinya, masih di bawah Bapak Nas dulu, namanya Komiti Nasional Keuangan Syariah KN KS ya. Nah pada mulai tahun 2020 kita kembangkan tidak hanya keuangan tetapi juga sektor yang lain maka kita sebut di situ KNKS -E Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah kelembagaannya pun kita rubah bukan lagi di Bapenas, tapi kita angkat ke atas. Ketuanya Presiden langsung. Wakil Ketua merangkap hariannya Wakil Presiden. Sekretarisnya Menteri Keuangan. Anggautanya Menko-Menko semua, empat-empatnya, dan sekian lebih dari delapan menteri terkait menjadi anggota KNEKS. Jadi ini secara kelembagaan. Di daerah kita bangun namanya KDEKS supaya bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Sebab kalau hanya di pusat daerahnya tidak bergerak. Ya. Maka kita bangun KDEKS. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sekarang sudah berapa? Sudah 30 provinsi. 30 provinsi. seluruh provinsi kita 38. Tinggal 8. Mana 8 itu? Papua 6. Di Papua 6 belum. Plus NTT, Nusa Tenggara Timur. Memang daerah mayoritas Kristen. Bali mayoritas Hindu. Jadi hanya 8 ini yang belum. Sulawesi Utara walaupun itu Kristen sudah kita bangun. Gubernurnya menjadi Ketua Dewan Ekonomi, Ketua Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, gubernurnya, Kristen, komitmen. Masa orang Kristen saja komitmen, Islam enggak komitmen. Kebalik itu, semua harus berkomitmen. Saya terharu, Pak Oli itu gubernur beragama Kristen, tapi komitmen kesyariahannya ini namanya Kristen bersyariah itu namanya. Itu itu luar biasa. Ini jihad akbar yang kita kembangkan ini. Oleh karena itu kita ingin bukan hanya kita tatbiqus syariah menerapkan syariat tapi memberdayakan umat dan ikut berkontribusi di dalam membangun ekonomi nasional kita menuju Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Kita umat Islam tidak boleh ketinggalan, tidak boleh tertinggal di landasan. Ya, kita ikut terbang take off di landasan, jangan tertinggal di landasan. Orang terbang kita nunggu di landasan. Banten saya kira seperti tadi katakan punya potensi potensi budayanya, keumatannya. Saya kira kalau orang asli Banten, muslim semua ya. Orang Banten asli, ya kecuali pendatang ya. Dulu kerajaan Banten tuh, wah ekonomi maju sekali dia menguasai emas, pasar menguasai rempah-rempah sampai di Bengkulu sana semua itu dia ber, Transaksi dengan pihak asing luar negeri hebat itu, dan tadi katakan bahwa kita punya pelabuhan. Karena saya sudah minta kepada menteri perhubungan, ini pelabuhan Banten ini harus bermanfaat bagi masyarakat Banten. Jangan kapal-kapal datang ke pelabuhan Banten, dia nurunkin barang, buang sampah, pergi dia ke Singapura. Pilihan beli airnya, beli bensinnya, beli makanannya di Singapura. Di sini cuma buang sampah doang. Di Merak itu kita balik sekarang, supaya nanti di Merak itu, di situ dia memberi air, membeli minyak, membeli makanan, membeli habis itu ke Singapura, buang sampahnya di Singapura sana. Jadi, kita potensinya ada punya pelabuhan udara internasional paling besar, itu harus bermanfaat. Saya minta KDEKS memanfaatkan potensi pelabuhan udara di situ, banyak yang bisa diambil manfaat itu. Untuk orang Banten. Dan tadi disebutkan satu-satunya provinsi yang punya menara syariah tempat berkegiatan syariah bukan nasional tapi global adalah adanya di wilayah Banten juga. Dan yang punya kawasan industri halal KIH itu hanya tiga di Indonesia. Di Jawa Timur, Sidoarjo, kemudian di Kepri, di Bintan, dan di Cikande di Banten ini. Di Banten punya semua. Kurang apa? Cuman belum jalan itu ya. Kayaknya hanya diisi itu. Kawasan industri halal apa? Industri apa? Ya. Sekarang pasar halal ini sudah terbuka. Bahkan kemarin Menteri Keuangan lapor pada saya sudah sedang membicarakan dengan Menteri Keuangan Saudi Arabia karena kita tiap tahun ada umroh haji. Uang kita itu mengalir ke Saudi banyak sekali, mbok katanya Menteri Keuangan dibagilah di sana itu propertinya, sewa rumah apa makanannya atau apa lagi di sana dibagi juga ke Indonesia. Nah Menteri Keuangan Saudi sudah bersedia. Nah ini nanti Komite Nasional saya minta kepada Menteri Keuangan ambil bagian untuk mengambil propertinya, keuangannya, makanan-makanan halal. Dan jangan lupa, KD, EKS, Banten harus mengambil peran. Kenapa? Airportnya juga ada di Banten, gitu kan. Jadi potensinya banyak sekali. Dan dari industri-industri yang ada, itu kita bisa mengembangkan UKM-UKM itu. Ya kita sinergikan untuk mengisi bar. Saya kira, saudara-saudara sekalian, insyaallah, Ida sadaq al-azmu wadahas sabil. Kalau azam kita kuat, jalannya ada. Allah kasih tunjuk. Kalau ada niat baik, Allah kasih tunjuk. Man jahada fina lanah diyannahum subulana. Siapa yang berusaha betul di jalan kami, lanah diyannahum subulana. Kata Allah, akan saya tunjukkan jalannya. Nanti Allah tunjukkan jalannya. Dulu waktu saya mulai mendorong ekonomi syariah, perbankan syariah, orang mengatakan apa bisa itu tanpa bunga bank itu. Saya bilang insya Allah bisa kalau Allah mengendaki. Kenapa saya yakin? Karena saya teringat kepada ayat Al-Quran yang mengatakan wahuzi ila ilajid sakit alaiki rotaban janin. Jadi Siti Maryam itu diusir karena hamil. Nabi Isa dikiranya berbuat zina. Padahal tidak. Itu kan kehendak Allah. Tapi masyarakat menganggapnya akhirnya diusir. Dia ber, sedang menyender di pohon korma. Kemudian merasa lapar, dia minta kepada Allah, ya Allah lapar. Kata Allah wahuzi nakhlati tusaqit 'alayki rutaban jadi. Gerakan. Gerakan tuh pohon kurma itu gerakan. Nanti kurmanya anu hmm, sendiri tumbuh nanti terus jatuh katanya. Saya tidak punya kekuatan, gerakan saja. Cuman asal bergerak aja begini aja. Ya, yang penting bergerak. Al harakah, gerakan. Akhirnya digerakkan jatuhlah pun kurma. Artinya apa? Alainal haraka wa alallahil Kita hanya bergerak, bergerak dan bergerak nanti keberkahannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita yakin kalau kita bergerak akan ada jalannya. Tapi kalau kita tidak bergerak dari mana ada jalan datang? Tidak akan ada. Menjahadafina lanahdiannahum subulana. Hari ini kita mulai di Banten, kita gerakan di Tenara. Tadi ada apa? Batik. Orang mengira apa ada di Tenara batik? Ada ternyata. Karena apa? Digerakkan muncul yang nggak ada bisa ada. Bahkan sudah ada kue-kue apa itu, ya. ya, yang sudah mulai katanya nanti ada oleh-olehnya. Ya, produk Tanara itu ya, 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 ada. Karena apa? Digerakkan, kalau tidak digerakkan mana ada. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tadi, kita bergerak. Nanti, Allah yang akan meneruskan, yang memberikan jalannya, memberikan peluang-peluangnya. Apalagi, kata Pak Gubernur. PJ potensi Banten memang besar. Pelabuhan ada di Banten, lapangan udara ada di Banten, daerah industri, kawasan industri ada di Banten, pertanian ada di Banten, lautnya luas, daratannya cukup. Apalagi, ya Allah sudah memberikan kepada kita tumbuhan banyak kita. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وجعل فيها رواسيا من Kami jadikan di bumi ini bukit-bukit di atasnya. وبارك dan Allah memberkatinya. وقدر فيها أقواتها dan Allah menakdirkan makanan-makanan pokoknya -makanan di bumi ini. Kata Imam At-Tabari, Wajalalikulli baldatin min Allah jadikan dalam satu negeri yang tidak Allah berikan ke negara lain Indonesia diberikan banyak oleh Allah wakadar fiya buah-buahannya ada padi ada ya tambang ada emas ada semuanya ada jadi kalau kita katakan Indonesia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan lebih banyak dibanding di negara lain. Ya. Kalaupun terjadi kesulitan pangan di negara lain kelabakan, tidak ada sawah, tidak ada apa. Ya kan? Kita sawah ada, laut ada, emas ada, nikel ada. Ya. Ini mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya minta Pak Gundur, pembangunan ekonomi syariah itu hendaknya dijadikan bagian dari program pembangunan daerah. Masuk dalam program pembangunan daerah jangka menengah maupun jangka panjang. Karena pembangunan ekonomi syariah sudah masuk di apa namanya itu uh, Jangka pembangunan nasional kita itu sudah masuk di Bappenas, supaya di daerah juga dimasukkan, dan saya minta di semua daerah, ya, Pak gubernur-gubernur masuk, sehingga dia bukan sesuatu yang nempel, tapi yang di dalam program, ya, included, sehingga pembangunannya menjadi uh, bersama-sama dengan sektor-sektor yang lain. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan yang lapang. Hadirin sekalian, hari ini juga dilaksanakan peluncuran batik motif Tanara yang merupakan wujud kreativitas masyarakat Banten yang inovatif dan hal ini mencerminkan kearifan lokal serta kekayaan budaya Banten yang tentunya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Ini contohnya. Katanya orang saya pakai ini kelihatan lebih muda katanya. Karena <tuk> itu tadi sudah banyak yang pesen, pesen banyak ya, tadi ya. Ya kelihatannya lebih muda, jadi kalau pengen awet muda pakai batik tanara gitu kan. <tuk> Dan hari ini juga dilakukan peluncuran program Smart Trend, ya. yaitu Smart Pesantren, pas Pesantren. Jadi ini juga semacam apa, apa itu, mini marketnya Pesantren juga diluncurkan. Dan mungkin perlu juga dilaporkan sudah berkembang sekarang sudah mulai dan hari ini nanti supaya pesantren-pesantren yang ingin mem, apa, membuat mini market itu sudah disiapkan. Ya. Nanti Ki Ahmad Syauki pimpinan pesantren ini Tanara sudah menyiapkan itu. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, termasuk peluncuran program Smart Trend, peluncuran batik motif tenara, dan juga tadi pemberian beasiswa pendidikan kepada santri pesantren Nawawi Tenara dan mahasiswa Universitas Syekh Nawawi Banten. Jadi sudah ada universitasnya di sini dalam rangka membangun sumber daya manusia, namanya USNB keren namanya kayak Universitas Luar Negeri USNB Universitas Syekh Nawawi Banten ya ini ini dimulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih jadi tentang hukum Syariah Fiqhnya tapi kemudian mereka dilatih juga untuk mengelola keuangan yaitu ada BMT, ada bank wakaf mereka. Walaupun basisnya itu syariah, tapi mereka dilatih untuk bisa mengelola bank wakaf, mikro, mengelola BMT, dan mereka juga tadi membuat produk-produk makanan yang sudah itu. Dan juga, mereka juga lah yang tadi membuat desain batik tanah arah. Jadi kiai ya dia, desainer ya juga, dia pengelola keuangan juga ya. Ya insya Allah ke depan banyak fakultas-fakultas yang kita kembangkan dan kita ingin jadikan tanara ini untuk mengenang Al-Maghfirullah Syekh Nawawi At-Tanari al bantani ini saya ingin menjadikan ini pusat peradaban Islam. Al-Markaz Al-Hadara Al-Islamiyah. Hadirin sekalian, mari jadikan momentum ini untuk memperkuat silaturahim dan ukhuwah Islamiyah kita serta memperkokoh sinergi KDEKS Banten dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya mengakselerasi pembangunan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadana Allah ila aqwamit tariq wallahu almuwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kami pandu hitung mundur bersama. Tiga, dua, satu. Dengan demikian, kick off program Minimat Pesantren dari Smartren telah diresmikan.